Dudung membuka usahanya di Jalan Gatot Subroto, kilometer 5 bawah, depan Masjid Baitul Taqwa dengan kios berukuran 2 meter x 2 meter. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dudung, si pengrajin pembuatan plat motor dan mobil, menuturkan, untuk pembuatan plat motor harganya hanya Rp50.000. Sementara untuk pembuatan plat mobil tergantung model. Kalau untuk motor 50, Bang. 50 untuk mobil? Kalau untuk mobil kita tergantung model, Bang. Tergantung model ya. Apa-apa aja yang terdapat nih, Bang? Kalau modelnya ada yang standar, piramid, bayang, Jepang, digital, itu setiap model itu beda-beda harganya, Bang. Kalau modelnya sulit ya beda-beda 10.000 lah. 10.000 ya. Kalau mau mobil kan standarnya kan 170 kan. Kalau agak sulit sedikit, mungkin sekitar 180. Dudung berharap usahanya mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah Kota Tanjung Pinang, khususnya dinas tempat. Walaupun bukan dibantu materi, dibantu bahan pun tidak menjadi masalah baginya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.